Assalamualaikum and hello guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, Lisa akan menjadi PC untuk student Sekolah Sukan Bukit Jalil. Diorang join satu program under Kementerian Kesihatan Malaysia. And untuk style video Lisa kali ni, Lisa akan buat macam storytelling lah. Sebab Lisa tak ada pun record like vlog, full vlog dekat sana. Lisa bagi phone Lisa dekat Boboy untuk dia record all those moment lah. So tak banyak pun muka Nisa like bercakap, tapi adalah Nisa akan insertkan juga. So jom. Yeay, dah sampai. Yeay. Awak boleh mandi, bersiap. Pukul 7 kita terus function sih. Tak record. Masa kita pukul 7:30. So kan dah pukul 7:30. Eh macam ni dah kita rasa ni. Sangat gelap. Yeah. Sekarang kita on the way nak ke cafe untuk kita makan dinner. Dah habis makan, sekarang kita dekat dewan menunggu budak-budak habis solat berjemaah. Cium buat kerja siap. Adum kena bagi tok. Okey, tadi Adum dah katakan nama Adum datang Mama Fida sepenuh. So, kita takut kita punya budak-budak kita ni bermasalah. Sampai 10:30 je. So, lepas tu kita ada masa lagi nak buat permainan. Lupa ye nak update, sekarang kita orang pukul 12 lebih. 12:54. Kita orang nak keluar pergi makan. Sebab semua kebulu. So, kejap lagi kita jumpa dekat 7-Eleven. Diorang semua pergi 7-Eleven. Sekarang ni purse aku dalam bilik and tak dapat nak beli apa-apa lah. Aku punya purse dalam bilik. Lepas tu roommate aku lagi dua orang tu dia keluar pergi makan. So aku dengan Cem tak ada kunci, tak boleh nak masuk. So tak boleh nak buat apa. Jom buat ni, dia bayar. Aku tahu tak nak cakap apa, kan diam dia. Jangan cakap. Risau dia. Serius sedap. Recommended. Cik, macam you macam dia. Kalau biasanya wafer kan manis-manis kan flavor dia. Tapi ni dia macam kita makan roti sosis ke apa kan. Macam sandwich lah, something macam tu lah. Tapi sedap. Dia punya kombinasi sos dia memang padu lah. Dengan telur, dengan dia punya tepung dia memang. Kadang-kadang kau. Hai korang, so sekarang dah pukul 6:30 pagi. Sedang menunggu kawan-kawan Nisa tapi diorang tak bangun lagi. Sepatutnya pukul 6:30 kita dah kena ada dalam dewan. Tapi diorang pun tak bangun lagi, tak tahulah. Tunggu je lah kot. Lepas ni kita ada Zumba lah pagi. Lepas tu ada aktiviti sikit baru breakfast. Nantilah Nisa tunjuk macam mana, okay? Okay.
Tebing. Sungai. 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 Kita on the way ke Dewan Terbuka sebab ada briefing untuk aktiviti outdoor yang camp akan handle, okay? Kita ada dua pilihan sini, satu darat, satu air. Hei, tangan aku, hei! Kita orang baru habis discuss tadi pasal malam ni nanti ada malam kebudayaan. So diorang baru discuss untuk malam ni punya aktiviti. Sekarang kita on the way nak ke satu tempat yang at least senyap sikit lah daripada dalam dewan tu. So diorang boleh lah practice belakang terus. Pastikan macam ni. Jangan macam ni. Kita orang dekat sungai. Kan tengah hujan. So sekarang budak-budak tu dia mandi sungai. Ada beberapa je lah. So kita orang nak pergi kat diorang. Sebab diorang tak boleh mandi tanpa fesi. Lisa dengan Fawaz. Lepas tu ada Alung. Ada Kak Long. Nanti aku tunjuk macam mana situasi dia orang. Dengan Fawaz baru je lepas tengok budak-budak praktis. Tapi bukan teammate kita orang lah. Teammate lain. Busy main di sungai. Diorang main di sungai. Waktu hujan-hujan tadi yang Lisa ada rekod tu lah. Masa tu lah. Sekarang kita nak ke dewan makan lagi. Makan lagi. So, kita tengok makan apa untuk malam ni. So, sedap tak sedap. Dan untuk next program malam ni ialah malam kebudayaan. So kita akan mula program pada pukul 9 subuh. So lepas isyak, kereta terus gerak. Ayah John memakai ini sebab dia tak sampai ke sana. Kita kat sini sekarang. Baik kau pergi berhenti. Betul. Okay, semua orang tu, satu kena jadi kepala. Maknanya dia punya leader lah. Hanya beri arahan saja. Good, good, good. Semangat sebesar. Tahu. Kau jangan marah. Dia berasa. 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 D
Tunduk. Stop. Letak sini lagi. Okey. Perjalanan saya tadi bulan dia memang yang paling pertama ni. Siang tu paling pertama. Lepas tu lepak pula dekat Alung ni tempat tu. Balik-balik jadi paling lah tu. Tu main depan tepi belakang tu. Au, au tu ni. Rasa pulang sedap lah aku tu. Asyik aku bingung lagi sambil lucut lagi. Tapi lama-lama tu bisa jadi. Kemudian saya pindah. Kalau aku tak boleh saya checkpoint. Tapi lansah aku nombor satu. Nombor satu. Okey. Stress lah sebab lambat ke checkpoint. Ingat ke dah tak niat tak. Ingat ke boleh niat. Ingat ke last lah tadi. Tapi buat-buat-buat dapat dah nombor dua. Okey, semua kerja sampai tim kau bagus. Aku tak kena tipu dengan Alung tadi. Alung tak kena tipu. Okey, saya kata tim kata langsung. Alhamdulillah, di nombor 3 dapat nombor 3. Mantap. Setting dapat nombor 3, tahu-tahu dianaya of. Tahu-tahu nombor 4. Jika serta setelah selamat datang ke majlis berikut program main-mainnya diadakan oleh Persatuan Lima Jenis. Berusaha saya kena address saya untuk sahabat saya Saudara Arif selaku Timbalan Presiden. Hai, bye. Mana nak? Save duit. Banyak lagi benda mana, nak beli. Mana nak dapat video? Bye. Ciao, meh. Bye. Bye. Sini, sini, sini. Bye. Bye. Suka dapat aiskrim. Bye. Dah boleh makan. Bye. Step pertama, main main. Korang jangan lupa like, comment, share and subscribe, okay? Bye! I got too many